kita cerita sedikit pasal Ramadan. Tak berapa hari lagi Ramadan. Apa yang saya nak sampaikan, dua je. Dua tanda. Kita cuba perhatikan dua tanda ni pada diri kita. Pertama sekali, tak berapa hari, tak sampai seminggu, Ramadan akan datang. Manusia terbagi dua. Ada orang, bila Ramadan nak datang, dia dah punya satu hukuman bagi dia, sehingga dia baca, berapa hari lagi lah makan siang. Dah tak makan siang, mengeluh. Macam berat sangat bulan puasa ni bagi diri. Ini tanda iman dia ada kurang baik, iman dia ada sakit. Orang nak kumpulan lagi, bila datang nak datang Ramadhan ni gembira. Suka. Ini bukan boleh dipaksa tau. Dia original, keluar dari hati. Kalau kita rasa gembira, suka dengan datang Ramadhan, itu bukan tanda lain. Sebab apa, iman kita ni ibarat macam si berani, nak sneak dia, Ramadhan nak datang dia macam menangkap. Suka. Ramadhan ni lah orang-orang yang tahu kelebihan-kelebihan bulan Ramadhan. Orang yang beriman memang menantikan ini bulan Ramadhan. Ramadhan ni, ini bulan Ramadhan, bulan yang Allah anugerahkan kepada umat Nabi Muhammad. Bertuah kita dapat jadi umat Nabi Muhammad, dapat anugerah bulan Ramadhan. Tapi, ini juga aku bagi dulu. Bertuah, tapi tak ada untung. Nabi naik rapu. Tiap tangga Nabi aminkan tiga anak tangga, tiga kali amin. Jadi kita tanya, apa yang Nabi aminkan? Salah satu daripadanya, Jibril berdoa. Ada tiga doa Nabi aminkan. Salah satu daripadanya, orang yang jumpa bulan Ramadhan tapi tak dapat keampunan Allah. Orang tu malam tu, orang tu orang yang Nabi merasa jumpa bulan Ramadhan tapi tak dapat keampunan Allah. Jadi inilah fahamkan. Jangan sampai kita berdoa tapi tak beruntung. Jangan sampai kita jumpa bulan Ramadhan tapi tak dapat anugerah Allah. Sebab bulan ini memang khusus Allah beri kepada umat Nabi Muhammad. Namanya Ramadhan. Ramadhan diambil dari kata rahmat. Rahmat kata umat. Bulan nak hancurkan dosa umat Nabi Muhammad. Syahrul Mubarak, Syahrul Siyam, Syahrul Rahmah, Syahrul Mawbirah. Banyak nama bulan. Syahrul tu bulan. Bulan rahmat, bulan pengampunan, bulan berkat. Bulan yang banyaklah nama supaya baik-baik. Sebab Nabi dah kata, bila datang bulan Ramadhan, Ramadhan awaluhu rahmati. Wa awsatu mawfiratu wa akhiru itu binanam. Ramadhan tu awalnya turun rahmat. Sebab kita minta rahmat. Minta rahmat. Awak tahu tak kita ni macam-macam minta. Saya tahu tak ada seorang ni beribu dia punya doa. Bukan satu dia tak beribu. Macam-macam. Untuk diri dia, untuk anak dia, untuk ekonomi dia, untuk kesihatan dia, untuk macam-macam. Tapi kalau belajar kereta pun kita dapat kereta, dapat kereta, tak kereta pun orang yang macam-macam. Awak tahu tak kereta yang terbaik? Mulai sekarang ini, malam ini, saat ini, sampai bila-bila, tak ingin kita minta. Itu. Pertama, minta. Rahmat Allah kedua. Dengan rahmat Allah, kita boleh jadi orang baik. Dengan rahmat Allah, kita dapat ilmu. Dengan rahmat Allah, kita dapat ibadat. Kenapa ada rahmat tu? Minta ya Allah. Cepat kaya je boleh. Pasal kita nak masuk masjid, Nabi Adam minta rahmat. Keluar minta kurnia. Jadi bukan ini je. Semua keadaan bila kita buat kebaikan, minta rahmat.
Tiga, saya kata kita doa mulai malam ini. Ini doa yang terbaik. Di antara doa-doa yang awak doa malam ni, susah baru tak banyak mula minta hormat. Itu semua kalau kita ceritakan ni ada ritiku-ritiku. Tapi ini yang terbaik. Ini kita dapat, yang lain tak dapat ambil. Tapi, ini nak terbangkan. Selain dari doa, ada dia punya usul ni. Nak minta rahmat, tak berjumpa kita itu saja. Mesti ada perbuatan dia. Ha, sebab Nabi kata, pergi masjid, minta rahmat. Masuk masjid, minta rahmat. Kita masuk, ada perbuatan dia. Jadi, kita nak minta rahmat ni. Apa tu rahmat? Kasih sayang Allah. Ataupun, belas kasihan Allah. Allah. Ya Allah, sebab kita selalu baca Ya Arhamar Rahimin ayat di bulan Ramadan. Baca Ya Arhamar Rahimin kan? Minta rahmat. Jadi, setiap apa kebaikan yang kita buat, apa kebaikan yang awak boleh dapat pahala? Ya Allah, minta rahmat. Sebab apa? Setiap amal itu dengan niat, setiap orang akan dapat apa yang dia niatkan. Apa kebaikan? Awak kata orang ada mak, awak pun berlemak. Dia kata pergi berlemak pun yang saya jumpa lah anak-anak gaduh. Dia tolak dia, dia tolak dia, dia kata dia, dia kata dia. Tak, kita jangan. Satu nak rahmat. Apa yang kita buat? Kita kata satu nak rahmat. InsyaAllah dapat. Dua dulu. Kedua, apa yang kita nak? Satu sayang. Ya Allah, sayang hilang. Sayangnya, minta kasih sayang Allah. Lain dari doa, sebab ni Ramadan datangnya, Masya Allah, siang kita puasa, kita doa apapun. Malam, setiap malam, ada pemberian. Setiap malam, ada pembebasan dari api neraka di Ramadan. Jadi, yang kedua, kita minta sayang. Ini pun ada Allah Ta'ala beri satu orang jalan yang sikit. Seorang hamba, kata Allah, Allah bercakap. Tak boleh dekat dengan aku, hanya buat yang fardu. Hamba aku boleh dekat dengan aku, banyak buat sunat. Sampai aku kasihkan dia. Ayah, nak buat sunat ni kalau bila puasa, banyak kasihkan sunat lah. Kurang-kurangnya Allah Akbar saja tu yang sunat mutlak. Sampai kata Allah aku kasihkan. Jadi apa sunat yang kita boleh buat? Puasa sunat, haji sunat, apa sedekah sunat. Apa sunat yang kita mampu kita buat? Sampai kata Allah aku kasihkan. Kalau Allah dah kasih, haji sepanjang. Tapi secara mereka sih, semangat untuk kita dalam menjaga anak. Dalam pemelihara apa yang hamba aku minta, kata Allah aku tak tolak. Masya Allah. Okay. Tapi orang yang dapat kasih sayang Allah pula, dia tak minta yang limit-limit, yang apa-apa dalam dunia, yang tak habis-habis, tak habis awak-awak minta dunia ni punya perkara. Tak habis. Sampai kita tutup mata pun, kalau boleh ada nak minta. Dua orang macam ni ni, dia punya permintaan nak mempunyai dia dengan Allah. Itu punya dari Allah lah dalam hati. Ini semua kita tak boleh pura-pura, tak boleh cuba-cuba. Ini pemberian dari Allah. Sekarang, ni kalau Ramadhan ni datang, ni awak nak pura-pura ke? Tak. Tengok dalam. Kalau awak tahu, awak ada ilmu tentang kelebihan Ramadan, awak punya keimanan kuat, insyaAllah politik macam suka lah. Bukan suka kita ni banyak order kuih, orang model, bukan. Bukan suka pasal kita ada bazar dekat Elah, bukan. Gembira lah sebab bulan ini Malaysia dipilih turun, bulan dipilih turunnya Al-Quran. Bulan yang nak diampunkan dosa umat Nabi Muhammad SAW. Bulan yang digandakan semua amal ibadah. Oh, banyak-banyak-banyak. Oh, nak cerita panjang kelebihan Ramadan. Jadi orang yang tahu kelebihan Ramadan itu lebih. Sebab Nabi kata, kalau kamu tahu apa yang Allah sediakan dalam bulan Ramadan, kamu inginkan semua bulan jadi kalah.
dan tadi dua saya nak terangkan ya. Pertama, Ramadan nak datang. Aku rasa hatinya sering dengan Allah. Kalau awak rasa suka, alhamdulillah. Tapi kalau awak rasa tak suka, iman boleh sakit. Macam ubat. Dan apalah ubat saja lah. Jadi, mudah-mudahan dengan kita dengar pada malam ini, kita rasa gembira. Jadi, sedapkan kasih sayang Allah. Banyakkan buat sunat seperti Allah sayang. Ketiga, berdoa kita. Dan sekarang kita minta. Anugerah kurni dan ya Allah, berilah kurnimu pada. Bila kurni anugerah saya baik-baik. Semua yang baik-baik. Tapi dengan syarat juga. Awak nak kurnia dari Allah, hati jadi bersih. Hati perbaiki. Hati perbaiki. Kemudian, dekatkan diri kepada Allah, buat apa yang Allah suka. Baru Allah suka kita. Bila Allah suka kita, Allah akan beri semua yang baik-baik. Kita tak taufik satu semangat, kesangan untuk belajar, dapat ilmu, untuk ibadah, untuk apa saja yang Allah minta. Ini kurnia Allah. Ini kurnia Allah. Bila Ramadan, bila orang melapar, jangan. Tapi kalau orang tu minat, minat sesuatu, umpamanya ada cerita lah. Nah, begitu saya dengar lah, sampai jam nak pergi simpang renggak. Dalam masa puasa. Ini dia minat. Jadi, gen ke apa ke, orang minat. Tak ada apa-apa lah. Keluar Pak Baba. Melancong Indonesia, beli kek lapis. Itulah berkata saya. Ya Allah, Ramadan nak pergi Indonesia. Tengah kebulung-kebulung. Saya tahu saya, kalau bulan Ramadan ni, yang paling best lah hilang jabatan. Itu yang kenapa. Pergilah ke mana. Tapi kalau dia minat Allah, berapa minggu puasa, belum pergi hilang. Belum pergi hilang baca lah. Faham Allah. Jadi ini saya nak tunjuk aku minat. Jadi kalau Allah anugerahkan kita, minat untuk ibadah, minat nak cari sesuatu yang boleh dapat rahmat Allah, minat untuk kita dapat pahala, InsyaAllah, inilah satu anugerah Allah. Cuba awak fikir, Allah yang jadikan alam. Allah yang takdirkan alam. Allah yang atur alam. Allah yang cipta alam. Allah yang menguasai alam. Allah yang punya alam ni semua. Kalau dah kasi dari situ. Dan sayangkan kita, Allah. Dah kat tanpa penyelamatan ni. Sekarang itu. Jadi ini semua kita mesti muhasabah diri lah. Cuba kaji diri kita. Apa rasa kat dalam? Apa rasa kat dalam bila datang bulan Ramadan? Apa rasa kat dalam bila buat sesuatu amal-amal yang dapat pahala? Kalau awak minat, awak suka alhamdulillah. Satu tanda baik. Sebab Nabi kata apa dalam hadis, Iza sarat tangsana tukar wasa atas sayat tukar fa'ansa mu'min. Apabila kamu gembira buat baik, suka. Kalau buat yang dapat pahala, suka. Minat. Dan suka cita buat kejahatan. Bukan takta lah. Kadang-kadang terubat, terhubung. Yang itu. Sudah ni iman kita berhubung. Semua ada tanda. Kita mesti muhasabah, musyahadah, murabah. Diri kita. Menang musyahadah, muhasabah, orang punya diri. Diri kita. Perhatikan. Jadi, tiga ni, dan sekarang masalah. Ini doa yang terbaik di antara semua doa. Kalau awak minta yang lain-lain, minta itu kemudian. Tiga. Minta rahmat, tapi dengan syarat buat sesuatu yang boleh dapat rahmat. Minta kasih sayang Allah. Tapi dengan syarat, kata Allah banyak buat sunat. Sampai Allah sayang. Bila Allah dah sayang, Allah akan pelihara semua mulut ini. Ini janji Allah. Otomatik. Telinga ni kan kadang-kadang ada yang tak suka dengan gendam-gendam, tak kerja kahwin. Tu, tak pura-pura.
Allah tak beri ada semua mandi yang Allah tak suka, kita pun tak suka. Oh, special. Ini kurnia dari Allah, ini pemberian Allah. Dan hamba yang Allah sayang ni kalau minta, Allah tak suka. Allah tak suka. Tapi orang-orang macam gini pula, tidak minta yang lebih-lebih. Jadi, kemudian yang ketiga, apa kita nak minta yang malam tunggu-tunggu, ada pula kurnia. Kurnia dari Allah. Allah kurniakan kita bulan Ramadhan ni menjadi satu bulan yang benar-benar mendapatkan keuntungan dari kita. Apa yang Allah janji dalam hadis awalnya turun rahmat, kita dapat rahmat. Pertengahannya pengampunan, kita dapat ampunan Allah. Ke akhirnya pembebasan dari yang pengampunan, kita dapat rahmat. Itu kurnia Allah. Sekarang ni, awak tahu tak? Pada Allah ni, khazanah atau kekayaan Allah ni tak ada tepi lah tu. Kekayaan yang banyak dia punya, aku nak cakap dia khazanah-khazanah, kelebihan-kelebihan yang memang dia nak beri kepada hamba-hamba. Tapi hamba yang mana? Semua doa kalau dibaca, kau akan beri kepada hamba-hamba pilihan. Allah nak beri ni, siapa yang layak terima. Ni memang Allah nak beri. Ni memang Allah nak beri. Layak tak layak, itu je dah tu. Jadi ni kurnia-kurnia Allah ni, banyak ya Allah, yang Allah dah beri pada hamba-hamba yang dia rizai, yang dia rahmati, yang dia sayangi, yang dia kasih. Tapi nak dapat tu macam mana? Haa, itulah. Kalau nak kurnia, dalam kasih. Sekarang perbaiki dalam, dekatkan diri kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah. Buat apa yang Allah suka. Apa yang Allah suka buat, apa yang Allah suka buat. InsyaAllah dapat apa. Dapat kurnia Allah yang kita hidup ni dalam dunia ni, orang-orang yang dapat rahmat, dapat reda Allah, hidup dalam dunia ni tenang. Allah dah janji dalam surah Rahman, waliman khafa maqama rabbi jannatan. Allah sediakan dua syurga bagi orang yang takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah dapat dua syurga. Satu besok di akhirat, satu dalam dunia. Apa syurga dunia? Jadinya syurga dunia apa kita tak dapat? Oh, bukan. Anak yang kita sayang, apa jejak kita kasih? Rosak. Rosak. Yang dia tak tahu pun, macam kita tak tahu pun kita kan jadi orang kaya baik, tak tahu macam kaya. Dah lain mahu Allah tahu. Kau jadi orang kaya nanti ikut jejak di kawan, di lawan. Tak. Jadi Allah lebih tahu. Jadi Allah akan beri syurga dunia ni, kita rasa dalam hidup ni tenang. Tak dapat ketenangan orang. Awak tak kerja, tahu awak kerja lagi. Mana awak pergi? Mana awak berada? Ada dia punya masalah? Kita rank lah, bombing lah. Tapi orang yang dapat punya Allah ni, dapat reda Allah, hidup ni, tenang. Walaupun dia dilanda masalah, dalam dia ni dalam pemeliharaan. Dalamnya dalam pemilihan. Jadi itulah kita minta lah kepada Allah. Jadi kita balik kepada tadi. Cuba saya nak terangkan tanda-tanda yang kita cuba. Tuhan sabar. Bila nak ramadhan, apa ni? Oh, suka tanda kami. Tanda iman awak berfungsi. Tak suka tanda iman awak. Tak rasa apa-apa pun. Tak rasa apa-apa tu. Tak mungkin lah, mesti ada sesuatu lah. Tak suka puasa, tapi suka raya pun. Ini pun tak bagus. Jadi, ini kita ambil perhatian. Sebab apa? Bulan Ramadhan ni, insyaAllah. Bulan cakap dengan lain. Bulan yang tak boleh nak kata lain. Banyak kebaikan yang tersedia. Yang Allah nak beri. Tapi tak semua dapat. Itulah masalah ni. Satu
penuh, tapi dia tak dapat kelebihan sama-sama. Itu yang Nabi aminkan malaikat Jibril doa. Hidup, tapi dia tak dapat tampung dengan namun dia. Apa sahaja, tak boleh dekatkan diri kepada Allah. Jumpa malam-malam Ramadan, malaikat Jibril turun, tapi tak dapat kelebihan. Malam-malam malaikat Jibril turun, ada kat mana? Bishat kedai Islam. Tapi kita kalanglah tuan Allah. Tak bishat tu kedai Islam tu eh? Daripada lepas buka dia pergi terawih tu kat sana. Tak nak masuk terpuk tu eh? Orang ramai, dia tunggu kiri lah. Ya, ini dulu lah. Kita harap pagi umur kita ni, kita tidak pergi lagi bila datang atau jumpa. Ini kita doa kita. Semua kurnia dari Allah. Kemudian kita usaha. Ini dulu. Okey. Datang-datang ni, penuhkan lagi. Ya, kalau boleh, malam-malam hari awak penuhkan dengan ibadah. Apa saja selain dan terawih. Selain dan terawih. Kalau awak rasa awak ada urusan, nak buat kuih ke apa ke, semua buat siang. Malam, berubah. Baik, pasal dalam doa kita sudah kata tiap-tiap malam ada kuih. Dari malam-malam bulan Ramadan. Tiap-tiap malam, dalam malam-malam bulan Ramadan, ada hadiah. Ada pembebasan yang diterima. Tiap-tiap malam. Tapi kita tak suka pemudahan. Tapi nampak doa. Alhamdulillah. Memang inilah satu bulan ni. Bulan keuntungan. Dinantikan oleh orang yang beriman kepada Allah. Ini dalam Ramadan. Sebab dari bulan sejak dan baca. Allah mabarik dan nafi reja wa syakwan wa balirna dan tak sampai ke Ramadan. So, kita tengok nanti kita. Jadi, kita tak ada apa-apa. InsyaAllah mudah-mudahan minta kurnia-kurnia Allah tadi, kita minta kelebihan yang saya cakap tadi, minta kurnia, minta rahmat, minta kasih sayang. Kalau Allah kabulkan, insyaAllah kita akan dapat rasakan nikmatnya bila Ramadan. Awak tengok yang bila petang hari nak buka sebab dengan gembiranya awak boleh macam puja balik dapur, meja, dapur, meja, padahal dah kemula tu. Habis bulan puasa boleh pergi gelap. Boleh pergi sembang langsung. Itu satu makmunah yang Allah beri kepada kita. Kalau malam-malam bulan Ramadan ni semua masjid kita di Singapura, di mana kan? Mari malam. Mari lah. Malam-malam yang ada di rumah jalan dengan orang ramai belajar dan sebagainya tak semacam rumah. Suasana Ramadan lain yang dirasai oleh orang yang beriman. Lain, memang lain. Sebab Allah kata dalam hadis Nabi yang pun mengatakan dua kegembiraan akan diberi. Satu gembira masa nak buka, satu kegembiraan masa bertemu dengan Tuhan. Satu kita simpan juga di akhirat. Jumpa Allah gembira. Satu masa nak buka. Masa nak buka gembira. Siapa tak gembira? Alhamdulillah. Bila dah buka tentunya gembira. Itulah waktu yang sajak Tuhan. Dan mintalah kepada Allah yang baik-baik. Jadi itu cerita sebelum Ramadan. Baiklah. Bagaimana bersudah Ramadan? Ada kedua tanda. Satu tanda lagi awak perhatikan, bersudah habis Ramadan. Sebab kata ulama, kita boleh tengok puasa kita berjaya atau tidak. Sedang orang puasa, dia lapar dan ada kebiasaan. Tak dekatkan diri kepada Allah. Masih lagi buat maksiat. Dia tak dapat apa-apa dari puasa ni. Jadi lepas saja puasa, raya dan seterusnya, ulama tu tengok mana kecenderungan hati kita. Hati kita lebih cenderung lagi kepada ibadat, kebaikan atau ada tambahan minat. Minat. Itulah saya katakan yang taufik tu satu rangsangan. Satu orang tu satu orang. Pasangan, satu dorongan dalam hati. Kita kalau dapat taufik kepada yang Allah suka, macam
mana ada wasah, mana ada pula cakap minat. Tapi ada orang ni tak minat orang. Tak minat nak belajar. Masa kalau dekat-dekat rumah pun tak payah naik bas, tak minat, tak boleh baca. Ada mak dia teriaya nak anak dia belajar, nak suruh anak dia pandai, nak suruh anak dia baik lah. Kadang yang saya boleh terima soalan lah, bila anak dia dah nakal-nakal, anak dia dah liar, sejam lah nak masukkan sekolah agama, nak masukkan belajar agama, dah kurang, dah tak dididik dari kecil, benda tu dah keras. Tapi cubalah juga. Tapi selalu cuba tak berjaya. Tak minat. Paksa anak dia datang. Itu lawal pula boleh. Tak minat. Orang minat lain tak. Jadi ini kita nak ni. Allah beri kepada kita. Apa saja yang boleh dapat pahala, boleh dapat rahmat, boleh dapat manfaat. Kita nak Allah beri hati kita ni minat. Bila dah minat, tak ada siapa boleh tahan. Tak ada siapa boleh tahan. Kalau dah minat. Jika tak minat, suruhlah macam mana. Alasan banyak. Jadi ini semua kurnia dari Allah. Jadi bila kita dah habis Ramadan ni, macam hati kita sedih. Ke mana jemput? Kalau masih lagi minat dan suka kepada yang Allah suka atau ada tambahan, Alhamdulillah. Ini menunjukkan kuasa Ramadan yang mabrur. Ada mabrur, ada mabrur juga. Orang pergi haji. Dan haji dia haji mabrur, haji mabrur. Semua ibadat Allah terima atau Allah tolak. Kalau sampai arah, Allah akan terima. Tetapi Allah terima. Bila Allah terima, ada tanda. Kenapa? Itu tanda yang baik. Tapi kalau kita macam ubah, tak boleh nak ambillah. Saya tengok orang-orang yang pergi haji, tanda haji dia mabrur lah. Masa dia belajar, awak tak ada pakai hudung, rambut panjang, dan kan balik dari haji. Alamak, pakai hudung, telekong lah. Ini telekong, benar-benar baik, berubah tu. Ada orang balik haji, hari-hari berjumpa. Itu hadiah dari, anugerah dari. Jadi ini semua baik haji, baik puasa, baik apa ibadat kita buat ya, kita mesti perhatikan diri kita. Ada berubah ke belakang baik tak? Kalau ada. Tapi ada orang berubah kepada kejahatan. Mungkin dia buat sesuatu itu tak ikhlas. Mungkin ada yang Allah tak terima. Kalau puasa kita, apa Nabi kata, hanya dapat lapar dengan dahaga. Apa tak? Tak jaga diri dari maksiat. Kacung dengan mama daging. Kacung dengan mama daging. Minta-minta daging tak kasih, marah. Jadi, cakap burung atau dan sebagainya. Jadi, puasa tu tak selesai. Jadi, setiap ibadat yang kita buat, kita ambil perhatian. Sudah kita buat ibadat tu, apa kita rasa? Macam saya beri awak tip nak tambah iman, ada tak? Saya dah beri awak tip. Apa kata orang tipnya apa? Satu pemula dia lah. Satu panduan dia. Nak tengok iman kita bertambah. Apa yang kita buat bertambah tak iman? Kita kata, saya kata awak belajar. Apa ilmu yang awak belajar, awak rasa. Sekiranya dia cari tau. Iman bertambah. Di mana kelas awak belajar yang awak rasa, awak tumpah. Siapa bercakap ni semua kaji tau. Bayang kat mana bayang khusyuk. Sebab itu lah kuat. Itu menunjukkan iman awak bertambahkan. Jadi setiap apa ibadat kita buat, kita perhatikan sesudah itu, apa perasaan. Ini perasaan tak boleh buat-buat. Tak boleh pura-pura. Tak boleh paksa. Jadi itulah kalau kita satu suka, Alhamdulillah. Tak tahu kelebihan yang Allah sediakan dalam bulan Ramadhan. Nabi kata kalau kamu tahu, kamu inginkan seluruh bulan jadi kalau Ramadhan.
Dan sudah hari Ramadan, latihkan lagi hati kita kemana cenderung. Cenderung kepada kebaikan, waktu senang, kerjakan kita lagi teringat-ingat, nak semayang sunat, tawih dah tak ada. Tapi masih lagi ringin dengan semayang sunat, alhamdulillah. Tapi jangan hari raya tu terus lepaskan dendam sebulan. Terus kita semayang itu juga tu dulu lah eh. Dari rumah maksu, makna, maklum, kita semayang itu dia dulu masuk orang mari. Dulu ada mari masuk orang dulu. Alhamdulillah, dah itu dulu semua eh. Kita kita punya puasa Ramadan tak mampu. Tak ada kesalahan, baik, uji. Dia akan datang, kita jagalah. Okay. Datang ke Ramadan ingatan, satu amin Ramadan. Dekatkanlah diri kepada Allah dengan amal-amal baik. Terutama pula banyakkan wujud. Dalam bulan Ramadan. Banyakkan rumah, minta sebaik-baik. Awak bayang sunat, bayi macam penayang mati. Jadi inilah kita ucapkan secara ringkas untuk kita menyambut Ramadan. Mudah-mudahan Allah beri kita semua kesihatan, kekuatan. Bukan kekuatan jasa saja. Kalau kekuatan jasa, kita sekejap dan ibadah. Kekuatan rohani kita dalam beribadah. Allah kurniakan insyaAllah Ramadan ini mendatangkan keuntungan pada diri. Amin ya Rabbal. InsyaAllah kita jumpa balik pada 21 bulan minat ni. Bila hadrati Nabi Sayyidina Mahim sallallahu alaihi wa sallam kiram al-Fatihah. Amin insyaAllah. Tapi insyaAllah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na fa'na bil-Qur'an al-Azim wa barithana bil-ayati wa zikil hakim al-famina innaka antas samiu 'alim. Allahumma iftah lana min khazainika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna 'ilman nafi'an. Allahumma iftah lana wa li hadhurina abwaba al-khair wa abwaba al-sawa wa abwaba al-ni'ma wa abwaba al-rizqi wa abwaba al-quwwati wa abwaba al-sihhati wa al-salama. Salamatan di sini wa dunia wa al-akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.